Penampilan Witan Sulaiman di AS Trenzin benar-benar di luar dugaan, sebab pada awalnya banyak yang mengira Witan hanya akan memiliki musim yang tidak jauh saat masih di Lechia Gdansk, sebab melihat di tim ini komposisi pemainnya sangat bagus dan punya persaingan ketat juga. Tetapi pada akhirnya Witan sanggup memperlihatkan kualitasnya dengan terus menjadi kepercayaan pelatih Marian Zimen. Dengan rasa percaya pelatih terhadap talenta muda juga memudahkan Witan untuk memiliki kesempatan bermain lebih banyak. Meski dia lebih sering masuk dari babak kedua, akan tetapi Witan tetap bisa memperlihatkan kualitasnya mulai dari memberikan assist, menciptakan gol, hingga berkontribusi dalam pola penyerangan dan pertahanan tim. Maka tidak mengherankan andai sekarang Witan sudah bisa mendapatkan total 3 gol untuk AS Trenzin di ajang Piala Slovakia, sesuatu yang sangat luar biasa baginya. Sebab catatan ini juga membuat Witan semakin mempet top skor sementara Piala Slovakia. Sekarang ini, Witan hanya butuh 3 gol untuk memastikan diri keluar sebagai top skor Piala Slovakia, namun peluang tersebut nampaknya masih bisa dikejar Witan, dengan keberhasilan AS Trenzin lolos ke babak 8 besar Piala Slovakia. Sekarang ini Witan juga punya rasio mencetak gol yang sangat bagus. Dalam 2 pertandingan secara beruntun, dia mampu menciptakan 1 gol, itu artinya kesempatan Witan untuk terus mendapatkan gol di sana semakin terbuka lebar. Selain itu, kuatnya AS Trenzin dengan selalu mendapat kemenangan besar di ajang Piala Slovakia semakin menambah besar kemungkinan AS Trenzin bisa mendapatkan juara musim ini. Sebab mereka juga bisa mengalahkan tim sehebat Slopan Bratislava juga dengan skor telak 4 gol tanpa balas di kompetisi Liga Slovakia.